So hari ini kita mau bersihin backyard. Itu suami aku pakai blower dan aku mau pakai apa tuh garpu itu, nggak tahu tuh. Aku baru satu corner itu ngerjain. Nah ini sekarang backyard kita kayak gini bentuknya tuh. Dari pohon ini dan masih banyak banget daunnya yang bakal jatuh. Wow. So let's go. Kalau yang ini masih hijau semua dan itu dia ngerjain pakai blower. Let's see who's better. Cat right there. So let's do it. Nah itu udah bagian aku ngegarpuin. Sekarang ini udah setumpuk nih dipakai garpu ini, cleaner. Terus kita mau, aku mau lanjut ke daerah situ. Let's go. Udah beres dan itu di belakang tuh udah bersih. Let's see. Nah ini kita, aku juga udah pasang lampu. Ini udah gelap sih ini ya. Nah udah bersih, udah bersih. Nah tapi ini masih ada tumpukan daun segunung, yang segunungnya lagi udah hilang, udah bersih tuh kayak gitu. Ini lampu-lampu udah nyala. Ini masih tinggal dibersihin lagi tadi soalnya kita abis nge-mow. I don't know what is that. Pokoknya pakai yang itu, yang mesin itu buat nge apa namanya? Motongin rumput.
itu juga kotor lagi. Nah, ini lampu ini aku pakai solar power. Nih, kayak gini. Tuh, mati kan karena kena sinar. Kita balikin, nyala lagi. Ini kena sinar, mati, terus nyala lagi. Jadi itu juga, yang atas itu juga, nah yang itu juga sebenarnya pakai solar power. Ayo kita keluar. Di luar juga aku pakaiin solar power. Nah ini, nanti ya, tuh dia pakai solar power. Ini juga solar power. Ini juga kita solar power. Ini karena masih terang kayaknya jadinya masih nyala. Yeah, nah itu nyala. Ini yang atasnya juga pakai solar power. Nah kalau yang ini dia nggak solar power. Kita nggak nemu yang solar power. Nah, gitu ya. Itu setangga. Oke, jadi gitu kegiatan kita hari ini. Lampu sudah beres, sudah done. I'm done. Di garasi aku masih berantakan sekali karena masih banyak barang-barang yang bekas pindahan masih ada di sini. So, thank you, bye.